البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني وعزكم الله جميعا بارك الله فيكم كي تلانجوتكن بجعان بريكوتنا كتاب الفتن والحوادث أرياء الشيخ العلامة المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يرشاره الشيخ صالح الفوزان أصابه الله Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki halaman 33, yaitu hadisnya Usamah bin Zaid, radhiyallahu anhu, mengenai betapa dahsyatnya fitnah wanita terhadap kaum lelaki. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh lima Muslim dari hadisnya Abi Sa'id al khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatakud dunya wa takun nisa a. fa inna awwala fitnat bani isra'il kanat finsa. Maspadalah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda bani Israel adalah fitnah wanita. Kemudian hadisnya Ustaz bin Zaid yang kemarin kita baca, "Ma Tidaklah kutinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat menimpa kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar yang bisa memfitnah para laki daripada fitnah wanita. Oleh karena itu penjagaan syariat terhadap wanita sangatlah besar, dilindungi oleh dengan aturan-aturan yang berbeda dengan laki-laki. Semakin dia tertutup, semakinnya tidak nampak di hadapan laki-laki jenazah Nabi, -laki, semakin baik, semakin jauh dari kerumunan masnya yang bukan mahramnya, semakin bagus. Dan tempat yang paling bagus untuk perempuan adalah dalam rumah di dalam rumahnya yang paling bagus dalam kamarnya hal ini sebagaimana kataan Allah Subhanahu Wa Taala wa dan menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian kemudian yang kedua hadis yang sahih perkataan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka yaitu untuk para wanita. Di sini kita ambil pendalilan kesimpulan bahwasannya tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya lebih baik daripada pilihan manusia. Saya dipahami ya. Di situ dilehkan oleh Allah Taala, dipilihkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perempuan tempatnya yang paling terbaik adalah di dalam rumah. Kemanapun dia pergi pulang ke rumahnya. Kemana, kemanapun dia belajar pun rumahnya, istirahat di rumahnya. Itulah pilihan Allah dan Rasulnya, pilihan yang paling terbaik. Jangan pernah dibandingkan pilihan manusia yang lainnya, yang kadang menurut mereka baik tapi berseberangan dengan syariat. Kita baca berikutnya halaman 33 bagian atas itu. An-nisa'u idza lam tudbat bid wal adab syar'iyyah fa innaha ta'unu fitnatan <muzikuman> para wanita apabila telah tidak dikondisikan tidak diatur dengan ketentuan syariat dan adab-adab syariah maka perempuan tersebut akan menjadi fitnah tuftin rijal bijamaniha yang Itu memfitnah kaum lelaki dengan kecantikannya wa bizinatiha dan dengan perhiasannya bitabarrujiha dan dengan gaya bersoleknya berhiasnya dan dengan minyak wangi yang dia pakai bikalamiha dengan ucapannya ikhtilatiha berrijal dan juga perbuatan dia bercampur baur dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya fala Buddha tudbatun nisa maka harus perempuan itu dikendalikan dikendalikan oleh syariat dikendalikan oleh dalil karena perhatikan baik-baik hadis dalam 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 sahihain atau dalam riwayat yang lainnya penduduk neraka paling banyak apa perempuan ini ra'aitu aktsarakunna ahlan nar sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian itu adalah penduduk neraka karena perempuan basalnya tabiatnya apa kurang akal kurang agama kurang akal kurang dia menghormati keputusan dan juga hasil jerih payah suaminya kurang agama banyak liburnya ketika haid fas dia tinggalkan ibadahnya oleh karena itu penjagaan syariat terhadap para wanita sangatlah apa besar agar tidak menjadi sumber fitnah dan juga agar tidak terfitnah kita lihat nah buddha awalan pertama kali yakunu indasa imanun penting sekali ini harus ada keimanan di sisi para wanita tersebut ji min hadil umur yang akan bisa menghalang-halangi mereka dari perkara-perkara ini jadi perempuan harus punya keimanan kalau dia tidak punya keimanan dia pengennya bebas nggak mau diatur lesat pengennya kemanapun menggunakan wangi-wangian pengennya berias diri di hadapan laki-laki tapi -laki. bila. Allahumma Salim Salim dia punya kecantikan dipamerkan di hadapan laki-laki lain dia punya keindahan tubuh dipamerkan di hadapan laki-laki lain itulah yang namanya apa kurangnya imanan yang ada pada diri wanita seharusnya kalau dia berpikir kecantikan keindahan yang dia miliki itu hanya nampak di hadapan suaminya kalaupun dia terbuka wajahnya terbuka tangannya terbuka kakinya hanya di hadapan mahramnya saja kita lihat di sini wala Aidon an yakuna hunaka man bituha min Masya Allah di sana juga harus ada yang mengendalikannya dari siapa dari kalangan para walinya kalau istri yang mengendalikan suaminya kalau anak perempuan yang mengendalikan pak ibunya itu jangan sampai dibiarkan akhirnya apa masuk dalam jaringan pergaulan bebas Antum saksikan di luar sana yang jauh dari ilmu yang tidak paham agama yang benar bagaimana hamil di luar nikah perzinaan di mana-mana Sebabnya karena jauhnya dari ilmu agama, olehnya Allahumma salim salim fitnah. Tapi kalau dikondisikan, diatur, kemudian dikendalikan oleh syariat, orang tuanya atau walinya aman. zawjuha wa suaminya, dan wali-walinya, wali-walinya itu masalah mahramnya, mungkin bapaknya, pamannya, batul marah, maka hendaknya perawan dikendalikan. Wa illa jika tidak fa innaha takunu sababan fi ummah. Maka perempuan tersebut akan menjadi sebab binasanya umat ini. Nanti disebutkan menjaga satu perempuan saja itu sangat berat apalagi menjaga banyak perempuan. Apalagi bikin tempat belajar yang ratusan hektar misalkan, pondok pesantren wanita misalkan, datang dari berbagai macam penjuru, oleh Di mahramnya ditinggal pergi, ngurus ribuan perempuan, ribuan santriwati, ngurus satu saja, itu fitnah besar, fitnahnya besar dan apa? Berat. Nanti sebutkan nanti, perempuan itu ditinggalkan satu aja, itu bisa bikin, bikin kerusakan apa lagi kalau banyak perempuan. Makanya yang paling terbaik untuk mereka mana? Di rumahnya. Ingat-ingat tuh, -ingat, di rumahnya. Kalaupun belajar pulang lagi, istirahat di rumahnya, ya kan? Nah, kalaupun tak alim kajian, silahkan salam mahramnya diantar. Kalau jarak dekat, dekat rumahnya aman dan fitnah silakan pulang lagi istirahat di mana di rumahnya karena pilihan Allah dan Rasulnya tetap lebih baik daripada pilihan manusia Ustad daripada rumah nanti nggak bisa murajaah nggak bisa baca Al-Quran mending di pondok pesantren aja katanya ya sudah di asrama katanya ingat-ingat ketetapan Allah dan Rasulnya tetap lebih baik daripada pilihan manusia Allahul Mustan kita lihat nanti beliau sebutkan bagus sekali nanti kalau dibiarkan seseorang contohnya untuk merawat satu perempuan saja itu berat apalagi ngerawat mengatur ribuan ratusan perempuan walaupun ya fitnah kita lihat wa inna fa inna takunu sababan fi halakil ummah li mar'ata fitnatun karena perempuan itu fitnah datang dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan al mar'atu kulhu aurah kulhu aurah perempuan semuanya aurat fa'idha kharajat apabila perempuan itu keluar maka syaitan menghias-hiasinya paham ya perempuan semuanya aurat suara bagaimana suara bukan aurat tapi fitnah suara perempuan yang masih muda masih menawan masih menarik perhatian itu fitnah bukan aurat ya kalau suara ya tapi untuk semuanya hukum asalnya perempuan adalah aurat kalau keluar mulailah syaitan menghias-hiasinya nah makanya ada yang namanya pakaian syari pakaian syari fungsinya agar perempuan tersebut tertutup aman dari pandangan laki-laki aja nabi antum saksi perempuan-perempuan yang nah berpakaian tapi layaknya telanjang ya kan mereka pakai pakaian tapi menampak lekuk tubuhnya menampakkan postur tubuhnya kalaupun berpakaian transparan wa'iyadubillah itulah fitnah itulah yang dijamin apa dengan jaminan yang buruk apa jaminannya tidak akan mencium bau surga wala'iyatubillah padahal surga itu baunya tersium dari jarak sekian-sekian wala'iyatubillah lihat itu nah kasnya tenariyat seperpakaian tapi telanjang nah ya jitnari wa la yadkhulna yajidna rihaha dia tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga wal kita lihat lagi. wa ini. Yang mana, yang mana perempuan itu adalah fitnah lebih dahsyat, lebih besar melanda kaum lelaki dibandingkan yang selainnya. Fitnah fitnah syahwat. Faham ya? Makanya perlu diperhatikan baik-baik ya. Kadang, kadang kalau kita perhatikan, mungkin dia fitnah dunia masih bertahan dia. Ya fitnah tahta jabatan bertahan dia tapi kalau dihadapkan dengan fitnah perempuan disitulah ujian besar sekali ujian yang sangat besar karena melawan apa? syahwat nah, karena fitnah subhat syahwat ya kan? subhat diterpa dihalau dihadapi dengan ilmu syahwat dihadapi dengan sabaran sabar makanya syariat ini mendatangkan apa pernikahan diantaranya ya kan? Tujuannya apa? Fa innahu basar wa lil Dikarenakan pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Ya ma'syar syabab, man minkumul ba'a ah, Wahai segenap pemuda, barang siapa di kalian mampu menikah, menikahlah. Kenapa tujuannya? Dikarenakan pernikahan itu lebih bisa menjaga kemaluannya, dan lebih bisa menundukkan pandangan. Falmar atau labuda antutbat kata beliau itu, maka perempuan harus dikendalikan. Watal tasdim bil ada besarinya dan perempuan itu harus istiqomah berpegang teguh. Tal berpegang teguh ya, berpegang teguh dengan adab-adab yang syar'i. Allah tifiha hifduha, hifdu ifatihah yang dengan adab syar'i tersebut di situ ada penjagaan dirinya, dan menjaga kehormatannya lihat mulai perempuan yang berkaya perempuan berpakaian tapi yang telanjang berhias diri dan laki-laki laki, -laki ajar laki -laki aj nabi menjual harga dirinya billah Allahumma salim salim wahifdu dan juga menjaga kehormatannya dengan adab syar'i perempuan akan terjaga kehormatnya dan terjaga juga na'am Uh, rasa lu yang ada pada perempuan tersebut. Jadi kehormatan terjaga, harga dirinya terjaga juga. Wa illa jika tidak demikian ida tarakta biduni rokobatin, fa innal mar'ah dha'ifatun. Namun jika perempuan itu ida turikat ditinggalkan biduni raqabah tanpa pengawasan, ini penting ya. Perempuan ditinggalkan tanpa pengawasan, maka perempuan itu lemah. Perempuan itu sangat sensitif, mudah terpengaruh makanya perlu namanya bimbingan syariat agar tidak terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab makanya ada hijab syari eh, disyariatkan untuk berhijab syari bercadar, bedah fungsinya apa? untuk mengendalikan mengendalikan agar perempuan tersebut nam, tidak termakan oleh bujukan rayuan lelaki yang tidak bertanggung jawab maaf karena kalau dibiarkan pergaulan bebas eh, dibiarkan bergaul dengan laki-laki ajnabi itu seringnya hampir seratus persen rusak. Saya pahami ya. Antum saksikan kabar miring tentang eh, fulanah bintu fulan hamil di luar nikah, ya kan? Fulanah bintu fulan diperkosa, fulanah bintu alan misalkan eh, terjadi kekerasan. Sebabnya apa? Kurangnya penjagaan terhadap syariat. Itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Karena yang namanya perempuan itu bagaimanapun keadaannya lemah, perlu pembimbing perlu orang yang mengarahkan makanya kalau mengarahkan perempuan dengan cara yang lembut nasihatlah perempuan itu dengan cara yang terbaik min karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan dari tulang rusuk yang bengkok tersebut yang paling bengkok yang paling atas dibiarkan gak dinasihati tetap bengkok dipaksa patah terus bagaimana jangan paksa jangan dibiarkan terus dinasihati dengan cara terbaik lemah lembut ha? dengan cara yang ha? penyayang karena perempuan lemah tadi sensitif dan perempuan dan para setan dan setan semangat sekali untuk menggoda perempuan lihat itu ya uzhuha merayu membujuknya waturidu ini yang akhirnya dan bujukan raih setan perempuan tadi pengen menjadi perempuan yang paling cantik di depan yang lainnya lihat pamer kecilkan tapi kalau paham syariat dia santai aja paham ya seadanya disyukuri ciptaan Allah SWT tapi kalau dia terlepas dari bimbingan syariatnya wa antakuna ahsan perempuan tersebut pengen eh, menjadi perempuan yang tampil cantik dibandingkan yang lainnya akhirnya berhias diri lipstik dia pakai keluar rumah pamer kecantikan di hadapan laki-laki aja nabi Yatubillah. semakin dipuji semakin menjadi-jadi Allahul Mustaan fitnah wanita waktu itu antakuna nah rizal dan dia pengen menjadi pusat perhatian laki ha? sudah kuper caper apa kuper kurang perhatian terhadap syariat caper cari perhatian Allahul Mustaan Ya ini nggak perlu membuktikan, cukup saksikan bagaimana kejadian-kejadian di luar sana yang jauh dari ilmu syariat, perempuan-perempuan nah, yang awam nggak paham agama yang benar bagaimana. Semakin dia berhias diri, mempertik diri di hadapan laki-laki, dia saling bersaing, merasa dia yang paling cantik. Akhirnya apa? Menjadi pusat ingat, pusat angdor rijal, pusat perhatian kaum lelaki. Allah mustahil. Makanya nah, perempuan ketika membeli ini penting nih peringatannya membeli hijab, cadar, burdah, cari yang tidak bermotif itu nasihat itu. Cari yang tidak bermotif. Syekh Muhammad bin e. sangat menasihatkan kalau mungkin kan yang berwarna hitam. Karena dari zaman dahulu para wanita sahabiat itu mereka ketika hijab bersadar menutup menutupkan apa Nam kain di wajah-wajah mereka itu hitam semua dipermisalkan bagian burung gagak Burung gagak kan nggak pernah ada warna putih kan seringnya hitam, maksudnya itu yang polos, paham ya. Nah makanya diperingatkan sebagian para ulama peringatkan zaman sekarang ini banyak apa pakaian-pakaian mulai baik di Arab atau di Indonesia mulai dari purda sadar bermotif ada model kupu-kupu butterfly hati-hati. Kenapa Umat beli-beli butterfly agar nampak menawan, agar nampak cantik, nampak indah? Berarti dia keluar biar Mbak cantik, berhias kan berhias berhias dengan cadar bayangkan Allahumma ustah hindari usah neko-neko sudah pakai yang ada yang ada normal tanpa motif aman sudah eh banyak gaya butterfly <laughs> Allahumma ustah gayanya cadar butterfly model kupu-kupu ditanya alasannya apa biar menawan biar indah biar eh, biar enak dipandang berarti dia keluar rumah pakai cadar itu biar dipandang gitu loh keliru kan ketika perempuan keluar rumah karena ada keperluan pakai cadar burdah biar aman dari fitnah benar kan bukan biar mencari perhatian coba perhatikan cadar burdah yang biasa sebelahnya perempuan pakai hijab pakai cadar butterfly yang menarik perhatian yang mana yang butterfly ini Wow ya ini sekedar nasihat selingan bukan haram cuman tampil beda itu baik ya, tamayuz dengan orang-orang hizbin yang mereka sudah mulai dimotif, ya kan mulai lengannya ada bunga-bunganya, kemudian ada pernik-perniknya, pusat perhatian. Paham ya? Nah, hati-hati. Jadi kalau pakai yang polos malah bagus. Hitam, hitam polos. Biru, biru tua. Coklat, coklat tua. Hitam, nah, bagus. Paham ya? Warna-warni dikondisikan. Bukan mengharamkan loh ya bukan meremkan, dikondisikan karena masih menjadi pusat perhatian lelaki ya tapi kalau hitam itu sekali dan bahkan orang akan apa memalingkan pandangan darinya tapi kalau warna-warni menarik perhatian itu masih ada benih-benih dia keluar untuk apa nah, perempuan dia dia keluar pakai pakaian yang warna-warni itu apa ya kan kalau untuk menjaga diri dari fitnah pakai yang warna gelap ya kan kalau ada pernik-pernik gambar-gambar warna-warni walaupun mereka cadar itu masih apa Mem masih menjadi pusat perhatian ini sekedar nasihat para nanti disebutkan oleh beliau disebutkan bahwasanya ngam fitnah wanita itu besar fitnahnya bukan perkara yang kecil perkara yang sangat besar lanjutkan lagi kata beliau para kalau wa an lihat ya Akhirnya dia pengen menjadi pusat perhatian laki-laki dan pengen mereka memujinya. Uh, oh, masya Allah, fulana cantik ya. Tanah itu keturunan apa? Nam, darah merah mata biru katanya. Allahul Mustaan. Hati-hati. Dipuji di hadapan laki-laki Nabi, tapi dia lupa dengan apa yang ada di hadapannya di rumah dari suami atau yang semisalnya Allahul Mustaan. Karena biasanya orang-orang seperti itu, ini kita hanya menyaksikan, nggak buktikan itu biasanya kalau perempuan-perempuan ajnabiyah atau perempuan-perempuan yang nggak paham syariat itu kalau keluar rumah berhiasnya luar biasa tapi di hadapan suami lupa ya kan suami udah kerja keras banting tulang peras keringat di hadapan suami nggak berhias ya tapi mau ke pasar ya nggak mau ke, ke, pasar masya allah pakai bedak ini bedak itu lipstik lihat itu tapi di hadapan suami dia kurang berhias terbalik Allahul Mustaan wa tujuannya juri antaranya apa agar laki-laki tertarik dan apa nah terikat hatinya dengannya lihat jalannya berlenggak lengok pakaiannya transparan berhias diri pakai parfum ingat-ingat kalian -ingat -ingat, ancamannya perempuan keluar rumah pakai parfum biar tercium baunya di hadapan laki apa ancamannya fahiyazaniyah maka perempuan tersebut adalah penzina Hati-hati loh -hati, yang, yang memfonisnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Carikan yang terbaik buat dia. Bila perlu dia pakai wangi-wangian di dalam rumah saja. Keluar amankan dulu. Jangan sampai istri kita, anak perempuan kita terkena fonis fahiyazania maka dia adalah penzina. Walanya billah. Syariat sangat menjaga hal tersebut agar tidak menimbulkan fitnah dan agar tidak terfitnah kita lihat hada min tabiatil marah perempuan tabiat perempuan kalau jauh dari syariat jauh dari pengendalian nah, dengan syariat fik, tabiatnya suka dipuji nah, semakin dia dipuji masya Allah full cantiknya besok mempercantik diri lagi seperti itu Allahul Musta'an tahdir min di sini ada pendalilan apa? Peringatan terhadap fitnah wanita. Antum perhatikan baik, ketika memilih kriterinya calon istri, di sana sebutnya ada empat. Tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan dinikahi karena empat perkara. li'jamaniha, jamaniha, wali maniha, wali nasamiha, wali diniha. Perempuan dinikahi itu karena cantiknya, karena hartanya, karena garis keturunannya, dan karena agamanya. Rasulullah seseorang menyarankan yang mana? Pilih yang, yang cantik? Tidak. Pilih yang banyak banyak hartanya enggak. Pilih yang garis keturunannya banyak tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, fatfar bidatidin taribat dak. Pilih perempuan yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kenapa beruntung? Kalau dia itu baik agamanya, taat dengan suaminya, paham syariat, dia akan nampak indah dan cantik di hadapan suaminya. Tapi secantik apapun perempuan istrinya masya Allah orang paling cantik di kampungnya misalnya. Tapi agama nggak punya, nggak paham syariat, dia berhias diri di hadapan laki-laki lain, bikin suami cemburu, ya kan? Kemudian dia pamer kecantikannya di hadapan laki-laki lain, sudah berseberangan syariat. Makanya sebaik-baik perhiasan dunia apa? Perempuan yang solihah. Adun nama taun, wa khairu mata'iha al mar'atu dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah perempuan yang salihah perempuan yang paham agama dengan benar paham syariat paham hak-hak suami apa perlukan suami jangan sampai sibuk ngurusin orang lain dia lupa dengan hak suami suami sudah banting tulang peras keringat kerja begitu pulang nggak disambut dengan senyum dibiarkan dicampakkan bikinkan air minum aja berat misalkan jangan yang seperti itu kurang tepat warahmatullahi nam seharusnya dia paham bagaimana menjadi seorang istri dan bagaimana memuliakan suami antum perhatikan baik-baik kalau seandainya ada orang yang diperbolehkan Nyuh orang lain sujud apa kata Rasulullah SAW? Laukuntu amiran an yasjuda hadun ahadin ala amartul mar'ah an tasjuda li lihat itu kalau seandainya aku boleh merahkan an yasjuda li ahadin untuk orang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan istri agar sujud pada suaminya lihat karena besarnya hak suami ya kan sebagai kepala rumah tangga itu nah kita lanjutin lagi Kata beliau, idalam tutbat fa sahi. Apabila perempuan-perempuan itu enggak dikendalikan, tutbat dikendalikan, niscaya perempuan tadi akan menjadi sebab binasanya hancurnya masyarakat. mustama itu masyarakat artinya. Bagian bawah itu ada ya. Nah, bagian halaman 33 bagian bawah yang sebutkan itu. sebab hancurnya binasanya masyarakat. Allahul Mustaan lian zina Mustamak dikarenakan perzinaan sebab hancurnya masyarakat. Antum dengarkan baik-baik di luar sana bagaimana terjadi perzinaan jual beli perempuan ya kan online offline kerusakan semuanya itu karena nggak paham dan jauh dari apa nam ajaran agama yang benar perempuan diperjualbelikan. Suami sampai jual istrinya ada loh seperti itu. Bayangkan itu. Gara-gara apa? Ekonomi. Parah. Jauh dari agama yang benar gitu loh. Jauh dari pemahaman syariat yang lurus. Masa suami jual istrinya? Masa seorang ibu jual anak perempuannya? Gara-gara harta. Allahumma Allahumma Salim salim. Makanya di dalam ayat sebutkan wala <tuh> zina. Jangan kalian mendekati apa? perzinaan. Di sini para ulama telah menjelaskan mendekati perzinaan ada dilarang, apalagi zina lebih dilarang lagi. Sama-sama tak kaedah sedut darai menutup pintu-pintu celah-celah yang bisa menghantarkan kepada perzinaan. Mulai dari chattingan, video call, SMS, ketemu di alun-alun, hati-hati dengan perempuan yang bukan mahramnya waspada dan berhati-hati. Atau melihat ipar saja apa kata Rasulullah? Alhamu al maut ipar adalah apa? Kematian. Padahal ipar loh dekat loh kerabat. Dibilang al maut kematian. Karena ipar itu bisa menjadi fitnah. Dia mengira kerabat sendiri, dia mengira mahram padahal bukan mahramnya. Berduaan, belanja bareng, canda, ketawa, padahal bukan mahramnya. Lihat, fitnah atau tidak? Fitnah terjadi perselingkuhan. Allahul musta'an Allahumma, Salim, salim kita lihat innahu kana fahishatan sesungguhnya perzinaan itulah perbuatan keji dan sejelek-jelek naam perjalanan sejelek-jelek jalan yang ditempuh adalah perzinaan ya yufsidul akhlak merusak akhlak wa nasl dan akan merusak menyanyiakan apa garis keturunan lihat kalau perzinaan anak yang dilahirkan seorang perempuan zina nih nggak bisa dinisbahkan kepada bapaknya itu hukuman nisbahnya kepada ibunya bayangkan berarti garis keturunannya terputus kan terputus karena pada asalnya pernikahan itu nanti kalau punya anak nisbahnya berapa bapak itu ma'ruf masyurnya misalkan bapaknya orang Jawa perempuannya orang Arab Saudi nikah nanti punya anak ya Aljawi nggak bisa Saudi nggak bisa nisbahnya kepada bapaknya nih. Bapaknya orang Yaman, ibunya orang Indonesia. Punya anak nisbahnya ke bapaknya Al Yamani, bisa. Karena nasab aslinya nisbahnya ke bapak tadi itu. Paham? Makanya anak hasil perzinaan itu nisbahnya pada ibunya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa haya dan menghilangkan rasa malu wal wa yungsur alam rod dan akan tersebar penyakit-penyakit film -penyakit di tengah-tengah masyarakat Allah perzinahan prostitusi atau yang semisalnya jual beli perempuan Allah nyusabib khadab azza wa jal wuhulun al nukum nuknam atau nakumat artinya yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dan Menyebabkan datangnya hukuman-hukuman bencana Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fa Fala buddha an tudbatul mar'ah Maka harus perempuan dikendalikan La buddha min harus Dengan cara apa tadi? Dengan cara 6. Nah, diajarkan ajaran agama yang benar Syariat yang lurus Berhijab yang syari huh? Bukan apa? Hijab yang gaul Kalaupun dibelikan perempuan keluar rumah ya, Yang tidak bermotif Eh, cukup pakaian yang apa? longgar luas, lebar, tidak warna-warni pakaian gelap yang tidak menarik perhatian, kaum lelaki Karena bagaimanapun keadaannya, fitnah itu mulai dari warna aja bisa memfitnah. Eh, coba perhatikan, ada sandal warna pink. Wah, kelihatan jauh ini, sandal siapa ya? Padahal baru sandal loh, warna pink. Eh, berarti, warna-warna identik untuk perempuan aja bisa memfitnah, apalagi. Nah, perempuannya yang tidak berhijab misalkan, ya kan? Atau berpakaian warna-warni, perni banyak motifnya bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Jadi pahami ya. Nah, ikhwani fitnin a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa hunaka <tik> al-an man yunadi mar'ah ni parah ini. Di sana sekarang ada orang yang menyeru, mengajak untuk apa? Nam mengajak untuk kebebasan wanita perempuan bebas dikasih apa kemerdekaan bebas mau kerja di manapun silahkan hah? nah ini ujian barangkali di akhir zaman tentunya banyak sekali di negara-negara Arab yang dulunya ketat sekali untuk perempuan sekarang boleh perempuan kerja di bandara boleh perempuan nah barangkali pergi kemana-mana mengendarai mobil sendiri tanpa mahram lihat itu Sebabnya apa? Pemikiran ini mengajak perempuan itu merdeka. Kata mereka, eh, iman apa? Iman si sapi. iman <laughs> si pasi, iman si sapi. Ya Allah al mustaan. Lihat itu. Akhirnya bebas kemana-mana. Ini karena apa? Mereka menganggap bahwasanya perempuan laki-laki itu sama kata mereka. Keliru atau benar ini? Keliru ya. Waktu laki-laki perempuan sama. Dilihat dari pembagian warisan udah beda. Lidah karimislu unsayain jatah anak laki-laki itu dua kali lipatnya untuk jatah perempuan sudah beda kan kal laki unsa laki-laki itu nggak sama dengan perempuan coba antum bantah orang yang mengatakan perempuan laki-laki itu sama nah kalau sama kalau dia paham bahasa Arab antum tanya dia misalkan ada laki-laki mengatakan semua laki-laki perempuan itu sama nggak ada bedanya laki-laki perempuan sama-sama dikasih kemerdekaan katanya kita tanya assalamualaikum kevhaluki ya Uhti jadi laki-laki antum panggil kevhaluki bagaimana kabarmu dia akan marah masa kami dibilang haluki kalau laki-laki kevhaluki katanya sama <guluh> kalau sama dipanggil Uhti pun siapa <guluh> ya kan kalau sama laki-laki dipanggil Uhti pun saudariku pun mau juga kalau sama berarti beda kan dari domir peletakan kata ganti bahasa Arab aja beda Kau bilang sama keliru berarti ya enam kalau kita nilai samanya ada kesamaan memang sama-sama dibebani syariat ya kan sama-sama diperintah atau ibadah tapi ada perkara-perkara yang dibedakan di situ ya kan kalau perempuan keluar harus pakai hijab laki-laki kan tidak laki-laki yang penting menutup aurat aman sudah berpakaian syari kan seperti itu perempuan tempat yang paling aman, paling bagus di rumahnya. Laki-laki di luar kerja, aktivitas jadi beda. Paham ya, seperti itu. Nah, maksudnya di luar itu kebebasan di luar untuk bekerja. Kita lihat hurniyatul mar'ah al-adab syar'iyyah Allah Maksudnya kemerdekaan wanita, kebebasan perempuan maknanya adalah keluarnya perempuan tersebut dari adab-adab syar'i. -i. Terserah, mau pakai hijab ya silahkan, nggak pakai enggak masalah. Oh, perempuan tuh bebas, so. eh, mau pakai cadar juga panas, apalagi musim kemarau. Ingat-ingat, panasnya dunia belum seberapa. Jangan sampai menanti panasnya di akhirat. Karena biasanya orang-orang ada yang mengejek seperti itu kan, oh, panas pakai cadar, pakai hijab panas, sumpek sumuk katanya. Sumpek sumuk panasnya dunia itu belum seberapa. Jangan sampai nanti justru apa merasakan panasnya di neraka wanita itu Antum perhatikan nih hadisnya. Sinfan min ahlin nar dua orang termasuk pedut neraka. Yang kedua siapa? Wanisa wanisa on kasnya a'riyat ma'ilatum ma'ilatumumilat ruusuhunna kasnya betul bukhtal ma'ilah La wa, la rihaha, wa inna min kada wa kada yang kedua perempuan yang berpakaian tapi telanjang itulah yang justru diancam ha? berjalan berlengok-lengok untuk fitnah kaum laki kepala mereka bagian penuh unta yang miring rambut palsu rampal rambut palsu ya kan digelung-gelungan palsu itu Nah, kemudian kenapa kayak penuh onta atau yang semisalnya atau kayak kerudung kerudungnya yang belakang menonjol ke atas kayak penuh onta atau yang semisalnya nah, itu ancamannya apa? Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga walaikumsalam. Allahumma salim salim. Kata kita lihat hadi hurnya Tuhan inilah kemerdekaan kebebasan untuk mereka. Ma'anna hurnya hanya fitlizamil ada besarnya. Padahal bersamaan dengan itu kemerdekaan kebebasan wanita yang sahih yang benar adalah berpegang teguhnya dia terhadap adab-adab yang syar'i lihat itu min syahwat terbebaskan dari apa perbudakan syahwat min fusaq fiha dan terbebaskan dari apa keinginan laki-laki yang fasik terhadapnya fahiyyadhaninatun maka perempuan tersebut rendah dan hina kalau ingin mencari kebebasan paham ya Nah, barakallahu Di dunia ini enggak ada yang bebas. Dunia ini bagaikan apa? Penjara. Ad-dunya sidrul mukmin wa kafir. Dunia itu adalah surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Selama kita masih di dunia ini anggap aja masih dalam penjara gitu loh. Sehingga perlu berhati-hati ada perkara-perkara yang dilarang gitu loh. Paham ya? Tapi orang-orang bebas. Nah, kita lihat sini Fala takuna, kata beliau syahwat yang dimanfaatkan oleh apa? Nam para pengekor syahwat orang-orang yang memiliki syahwat maksudnya orang-orang yang jahat. Fala hurratan illa bil syari'ah maka jangan sampai perempuan menjadi merdeka bebas kecuali dengan berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat asharul min al hawan syariat sudah membebaskan Ha? memerdekakan perempuan dari apa kehinaan kerendahan hararaha min fasad membebaskan dan juga memerdekakan perempuan dari kerusakan hararaha <meng> min membebaskan perempuan dari segala segala kejelekan dan kehinaan dabbathaha <meng> karramaha syariat sudah mengendalikannya menghormatinya dan memuliakannya sanaha <meng> sudah menjaganya lihat kurang apa lagi al muslimah azzazahullah az Perempuan yang muslimah Salihah Sunniah salafiyah Allah Ta'ala sudah apa? Memuliakannya Hafidhaha Allah Ta'ala menjaganya Wadzabataha Allah Ta'ala Ta mengendalikannya Walihada lil Oleh karena itu Diletakkan ketentuan-ketentuan syarat-syarat bagi perempuan Jadi bebas Itu pastikan bebas Tapi di atas Syariat bukan bebas seenaknya. Kita lihat di ya antara ketentuannya. La safir biduni mahram, penting ini. Tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Disebutkan para ulama walaupun haji. Asy-Syaikh Fauzan, Asabahullah Dan juga disebutkan dalam kitab yang lainnya, perempuan ha? kalaupun dia mampu hartanya punya harta banyak, tapi dia nggak punya mahram, dilarang haji. Dilarang umroh, maksudnya berangkat sendirian tapi bagaimana solusi yang terbaik? badal badalnya maksudnya apa? dia nyuruh orang lain yang pernah haji atau yang pernah umroh ngasih uang dia yang berangkat diniatkan untuk dia itu solusi yang terbaik paham ya? nah kenapa? karena biar terhindar dari apa? pelanggaran syariat la yahillu antusafiro illa ma mahramin tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahram mahram safar perempuan apa syaratnya? Ayyakuna zakaran Akilan Balighan musliman Empat syarat ini Syarat Menjadi mahram perempuan usafar Pertama laki-laki Kedua dewasa Ketiga berakal Keempat muslim Berarti kalau orang tuanya kafir Ngantar safar itu belum bisa diterima Kenapa? Karena orang kafir itu tidak apa Tidak bisa diamanahi Paham ya? Nah, syarat ini bagus sekali. Laki-laki dewasa berakal. Jangan cuma laki-laki dewasa tapi dia or gila orang gila, jangan. Harus berakal. Paham ya? Boleh nggak perempuan safar bersama ribuan perempuan? Itu bukan mahram. Walaupun seribu perempuan, eh, itu bukan mahram safar. Masih ada peluang untuk diganggu itu loh maksudnya. Fungsinya kenapa sih laki-laki sebagai mahram? Kalau ada gangguan dia dia bisa menangkal bisa membela, bisa mengamankan itu fungsinya harus dewasa. Anak kecil belum bisa. Syaratnya laki-laki dewasa berakal muslim. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Tanbihat, ha, Muminat itu. Paham ya? nah. ya, peringatan-peringatan naam mengenai apa? Hukum-hukum eh, yang khusus bagi para wanita mukminah. Naam. Lihat ini, La tu safir biduni mahram enggak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Ini termasuk apa? Penjagaan syariat terhadap perempuan. Jangan nekat sudah. Nah, karena nekat haram hukumnya. Nah, tapi bagaimana? Nunggu ada mahramnya kalau dia belum nikah. Paham ya? Apa kalaupun seandainya tidak ada mahramnya sama sekali dan dia perlu hijrah, hijrah loh ya. Itu darurat, hijrah. Negara kufar, dia muslimah, mukminah, sunniyah, salafiyah. Enggak bisa leluasa beribadah hijrah dari negara kufar ke negara kaum muslimin nggak ada mahram boleh karena itu darurat adapun selama tidak darurat masih memungkinkan untuk mendatangkan mahram mahram harus ada paham ya nah jangan sampai dibiarkan pergi tanpa mahram karena fungsi mahram adalah untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak terganggu naam yang terakhir la takhtalit ma'arrijal ini masih panjang tapi itu yang terakhir itu sementara ini dan tidak boleh juga bercampur baur dengan laki-laki perempuan sendiri laki-laki lima misalkan ngobrol, canda, huh? kerja di pabrik, kerja di uh, barangkali -barang, di tempat-tempat apa berkerumunan itu jangan. Kalau perempuan pastikan kalau dia mau kerja silakan tapi di rumah, atau dia kerja online nanti yang ngantar barangnya laki-lakinya, yang kulaan barang laki-lakinya yang order, eh, istilahnya yang apa istilahnya yang mengantar barang atau istilahnya kulaan barang itu laki-lakinya. Perempuan kerja dalam kondisi aman di rumahnya tadi itu. Bikin kue, bikin pakaian menjahit, semuanya bisa diatasi semuanya. Cuman sabar. Jangan dibiarkan dia kerja tempat kerumunan rame laki-laki perempuan campur baur, akhirnya hilang rasa malunya wallahi nah, sudah mulai berani nanggil, ya fulan, yang ini bilang, fulana bayangkan fitnah fitnah barakallahu fiik jadi kesimpulannya perempuan boleh nggak kerja di luar rumah selama aman dari fitnah ditemani suaminya ada mahramnya itu masih toleransi tapi kalau sendirian selama tidak darurat jangan paham ya nah maksudnya masih ada solusi yang lain kerja bikin kue titip tetangganya kerja bikin makanan atau jahit pakaian syar'i misalkan dijual online misalkan masih memungkinkan semuanya nah tapi kalau darurat dia nggak punya bakat kecuali berjualan dengan cara tadi itu dititipkan yang paling aman sudah ada pun nongkrong tanpa mahram itu kurang tepat kecuali yang benar-benar darurat itu nanti masuk dalam ini ad-darurah tobihu al mahdurah perkara darurat membolehkan perkara yang semula diharamkan itu kalau darurat darurat gak ada solusi yang lain selama ada solusi yang lain cari yang paling aman untuk perempuan itu jadi pahami ya nah alam suwab untuk lanjutannya pada pertemuan yang akan datang ta'ala والحمد لله رب العالمين